what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Hai, assalamualaikum, kembali lagi dengan rutinitas aku ya teman-teman. Mohon maaf banget, aku udah lama gak upload video YouTube aku. Jadi kemarin itu sudah 1 bulanan puasa aku gak upload, dan ini sudah hari raya Idul Fitri. Aku mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya, seluruh umat Islam. Aku mohon maaf jika aku ada salah-salah kata kepada teman-teman ya. Oke, dan ini aku lanjut aja videonya. Ini pasti aku fallback lagi ya di bulan puasa Ramadan kemarin ini. Kami lagi makan-makan saprahan bersama kakak ipar aku dan mama mertua aku. Dan langsung aja, ini aku sudah di rumah. Aku mau buka paketan. Ini paketan aku sudah datang. Ada beberapa paketan yang harus aku buka. Ada kerudung, terus ada botol sabun, terus ada paketan Oriflame juga. Dan ini aku lanjut saja ya. Dan ini mohon maaf banget ya, aku buka paketannya itu di dalam kamar karena di luar itu berantakan banget. Karena kemarin itu aku harus renovasi ya, pengecetan, terus pembuatan kamar mandi dan toilet itu masya Allah itu masih belum aku kemasin. Jadi ini aku ada beli paketan kerudung, nanti linknya aku simpan di description box aku, atau kalian bisa langsung klik ya di description aku, langsung mengarah ke Instagram aku di bio, semuanya ada di sana. Dan ini sebenarnya itu aku langsung ngomong gitu ya teman-teman, tapi karena mic-nya itu kehabisan baterai jadi aku lupa banget untuk mengecas mic-nya itu. Jadi ya udah deh, aku langsung voice over aja ya di sini. Oke, dan ini lanjut paketan kedua aku, Oriflame. Ini aku pesan sama kakak ipar aku yang ada di Singkawang. Paketan Oriflame ini pas lagi promo ya, dapat day cream-nya sama bedaknya gitu. Day cream atau apa gitu ya, sepertinya itu pelembab. Jadi aku pesan satu paketan itu dapat 2, dan alhamdulillah ini cocok banget ya untuk aku. Oke, dan ini paketan ketiganya, aku pesan botol untuk botol sabun, terus sampo, kondisioner, terus hand soap, terus untuk sunlight ya, sabun untuk cuci piring. Dan ini aku ada pesan talenan juga, sama untuk menyimpan sabunnya di wastafel tempat pencucian piring aku. Ada beberapa yang aku beli, dan ini untuk body soapnya, terus hand soapnya, terus conditionernya, sama body washnya, dan ini untuk sunlight juga ada aku beli. Ada beberapa botol yang sama. Ini aku sengaja belinya itu yang transparan biar cantik aja, estetik gitu ya teman-teman. Dan ada beberapa yang sama ya, ini tulisannya itu, karena aku mau simpan juga di toilet dan kamar mandi. Untuk talenannya ini bagus banget kayunya, udah 1 bulanan lebih gitu aku pakainya, itu bagus banget, nggak ada jamurnya. Dan inilah paketan aku yang sudah aku beli. Nanti tempat sabunnya akan aku pajang di toilet dan kamar mandi biar cantik ya. Oke, dan ini lanjut lagi, ini si adik kepengen makan es krim, jadi aku mampir ke Harmonis. Kalian aja mau ke rumah mama aku, karena hari ini aku mau buka bersama dengan kakak aku sama adik aku. Dan ini kami masih di supermarket Harmonis ya. Nih si adik kebingungan dia mau beli apa, jadi ya udah katanya
beli es krim jagung aja. Dan ini sudah lama banget ya aku gak ke Harmonis, rindu banget sih dengan belanja bulanannya. Untuk belanja bulanannya itu aku masih belum bisa aku upload untuk sekarang ini, nanti bakalan aku upload. Oke, dan ini aku sudah sampai di rumah mama aku dan rindu banget dengan papa. Papa itu kalau menunggu azan maghrib pas bulan puasa itu duduknya di kursi goyang ini. Masya Allah, rindu banget ya dengan papa. Semoga papa husnul khotimah dan masuk di surganya Allah yang paling indah. Amin. Al-Fatihah opa. Oke, tadi itu aku gak banyak nge-repost ya, dan aku gak ada buat vlog juga di rumah mamaku pas buka puasa. Dan ini aku sudah di rumah, aku dapat paketan lagi dari teman aku. Ini makanan snack yang jadul banget ya, waktu aku masih kecil, itu namanya Pico. Jadi ini sekarang itu snack ini sudah enggak diekspor ke Indonesia lagi, tapi berada di Malaysia. Jadi pas teman aku ke Malaysia, aku pesankan ini aja. Ini enak banget teman-teman, siapa sih enggak kenal dengan Pico ya. Ini enak banget. Terus ada cemilan satunya lagi, itu donat keju. Ini adanya di Malaysia juga, jadi aku pesan dua aja untuk cemil-cemilan anak-anak. Kalau udah bosan makan nasi, ya udah ngemil-ngemil aja ya. Dan ini aku simpan di Tupperware aja biar enak gitu untuk makannya. Dan ini dia cemilannya, ini donat keju gitu ya teman-teman. Oke, dan ini aku lanjut lagi. Ini besok paginya itu aku mau beberes teras ya, karena banyak debu dan peralatan Pak Tukang itu masih ada di sini. Dan ini terasnya itu di ini ya, disiram sama Pak Su. Aku bersih-bersihkan, bantu-bantu Pak Su untuk membuang airnya ini ke depan gitu. Dan Masya Allah banget ya teman-teman, kalau sudah bersihkan terasnya ini luas banget. Dan disinilah tempat anak-anak biasanya itu santai bersama teman-temannya. Dan ini posisinya itu masih di bulan puasa ya, kuat banget ya. Bulan puasa kita harus beberes rumah karena habis renovasi kemarin itu. Masya Allah, itu capek banget teman-teman. Kalau udah renovasi pas dekat Ramadan itu, Masya Allah, ini ya apa namanya, harus banyak-banyak sabar dan kuat tenaganya ya untuk membersihkan rumah tumbuh ini. Dan alhamdulillah itu cuacanya nggak terlalu panas, ini mendung gitu ya, nggak panas banget cuacanya. Dan ini giliran Pak Suami untuk memasang lampu ininya ya, lampu kelap-kelipnya, LED-nya ya. Jadi ini aku hanya lihatin aja, udah pas belum ya ini lampunya. Kalau sudah pas ya udah, tinggal kita hidupin aja. Maaf ya teman-teman, ini aku voice overnya di pagi hari. Dan aku bangun tidur, kalau sudah bangun tidur itu ya seperti ini suaranya itu. Mohon maaf ya. Oke teman-teman, dan ini penampakan rumah aku dari depan. Ini ya begini aja dulu ya. Dan ada ini ya, masih berantakan banget di luar ini ya, di depan rumah aku itu masih berantakan banget, nanti akan dibersihkan semuanya biar rapi. Dan ini anak-anak aku lagi nyantai dan sudah bersih gitu ya lantainya, jadi enak untuk
santai di sini. Oke, teman-teman, sudah di penghujung vlog aku. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini dan tetap support aku ya. Like, komen, dan subscribe, dan tetap dukung aku. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Bye-bye.